Hai guys, setelah sekian lama gue hibernasi dari perkonten kontenan makeup, jadi hari ini gue bakal konten makeup lagi. Dan gue menemukan sebuah ide yang menarik buat challenge makeup gue ya. Kalian ingat gak sama mainan SD? Nah, gue membuat Tapi ini tuh makeup guys. Jadi gue membuat cabutan. Jadi gue membuat cabutan selama 30 hari. Yang mana yang akan kecabut itu yang akan gue review. Jadi di sini ada 30 item. Ya kurang lebih 30 item. Nah pokoknya kalau kurang gue beli lagi. Ini adalah makeup murah meriah muntah. Jadi siapkan. Ini gue galau banget mau makeup dari tadi tapi gue bingung gitu, gue tuh bingung apa yang harus gue makeup kalau tiba-tiba misalnya gue pakai foundation nih kan, pakai apa aja gitu kan ya di muka gue, tapi ternyata yang gue dapet adalah foundation gitu kan, atau gue mendapatkan bedak gitu, atau gue mendapatkan eyeshadow. Nah, jadi mari kita coba ya guys ya. Oke, jadi yang hari ini yang akan aku review adalah, oh ya jangan lupa follow ya. Kalau kalian suka sama konten ini follow. Dan gue semangat terus diikutin ya. Pokoknya followers gue 10.000 kita giveaway. Jadi ini kita cabut ya guys ya. Kalian telah saksi mata. Gue dapet apa nih? Gue berharap kayak dapet eyeshadow, palette eyeshadow kan gitu-gitu. Mari kita cabut ya. Yang mana ya guys ya? Ini tidak ada kecurangan di sini ya guys ya, tidak ada. Ayo yang gue deg-degan. Gue mau yang ini aja. 1, 2, 3. Oke, gue dapet ini ya. Gue dapet setting powder. Jadi kita hari ini makeup-an dulu terus kita lanjut pakai nyobain si review si setting powder ini. Oke, ini adalah produk dari La Mer setting powder ya. Dan harganya itu 10.000 aja, pokoknya 9999 intinya. Dan dia tersedia ada 4 warna. Gua ngambil yang warna ungu ya, yang purple, yang menggemaskan ini. Dalamnya tuh warna pink gitu, butirannya halus banget. Oke, ini gua udah makeup-an di bagian mata ya. Sekarang gua mau coba si loose powder ini. Ini fungsinya untuk mengontrol minyak yang berlebih ya. Oke, ini gua pakai di bagian-bagian tertentu aja. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Dia ternyata tidak nempel sama sekali di kulit aku. Dan dia kayak membuat kulit aku jadi kayak pori-porinya kelihatan gitu. Pokoknya bedaknya tuh gak nempel. Jadi menurut aku tidak recommended ya sama sekali. Pokoknya bikin semuanya jadi berantakan sekali, gak halus. Pokoknya no. Oke, pasti di muka aku ini hasilnya setelah gue makeup ya, mungkin kalau kayak gini nggak kelihatan. Jadi ya udah, pokoknya nggak usah dibeli dah ya, tidak salahnya untuk mencoba. Oke, makasih banyak yang udah nonton, bye, sampai ketemu di episode 2.